Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mas Jenderal Ahmad Yani. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih ini ya, tembakan lem kaca ya, yang bagus seperti apa ya guys. Bukan yang mahal tapi ya. Oke, pertama saya akan menjelaskan yang ini, yang bahannya atom ya guys. Nah, jadi perbedaannya sama yang lain, yang membedakan itu adalah batang ininya guys. Ini batangnya ini silinder atau bulat ya. Nah, bagian sini juga atom semua ini ya, plastik guys. Jadi kalau lemnya keras ya, ini di sini pasti akan kalah atomnya guys. Atau di sini ini meleset, ininya meleset ya, ininya tidak akan mendorong ini ke depan guys, karena ininya bulat ya. Di kelemahan yang ini karena ininya bulat, jadi kalau lemnya keras ini tidak akan mendorong guys, jadi hanya maju doang ininya tapi tidak mendorong ya. Terutama kalau kita menggunakan merek lem yang MU ini guys, kan agak padat lemnya ya, jadi kita harus menggunakan yang ininya tidak bulat guys, saya sarankan ya. Kecuali kalau menggunakan lem yang tidak terlalu kental ya, yang biasa, biasanya itu yang keringnya agak lama guys, yang tidak keras ya. Nah, yang satu lagi yang seperti ini guys. Nah, ini kuat banget ini guys, karena dari besi semua ya. Nah, dan ininya ini segi 6 guys. Jadi kalau ditarik seperti ini ya, walaupun keras apapun ini pasti akan maju guys, akan semua ya, akan lemnya, walaupun menggunakan lem yang kental ini guys, ada agak berat mendorongnya guys. Nah, kalau ini bisa bebas, buat yang kental bisa, buat yang cair encer bisa guys. Nah, ininya segi 6 ya, jadi kalau didorong sininya ini langsung gigit, kalau bundar kan langsung los gitu ya guys. Jadi seperti itu perbedaannya guys. Jadi saya sarankan gunakan yang seperti ini, atau ada lagi yang jenisnya warna biru ya guys. Seng sebelah sininya ya, ada tertutup, bawahnya tertutup warna biru biasanya. Yang nggak punya itu guys, itu harganya sekitar 17.000 dulu, mungkin sekarang udah naik ya. Kalau yang ini harganya 25.000. Kemarin ini juga 25.000 guys di toko model. Ini mereknya VPR. Mungkin kalau merek lain bisa sampai 35.000 ya, merek GSM itu guys biasanya. 35.000 mahal ini karena VPR ini guys. VPR. Padahal ininya sama loh, jadi lebih mahal GSM ya daripada yang VPR. Ini sama cuma beda merek ininya doang. Jadi kalau untuk ambilan sih bagus yang ini ya. Ini sama 25.000 ya. Jadi kalau mau tidak menemukan yang ini atau yang ini, kalian bisa cari yang ininya segi 6 guys, batangnya yang ini segi 6 ya. Jadi awet tidak lolos di sini, kita tekan lemnya kental atau keras. Bahannya besi semua guys. Oke, sampai di sini dulu ya, semoga bermanfaat. Dadah, assalamualaikum.